Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru Kinerja Provinsi Jawa Timur yang telah memenuhi dan kami selaku pengurus. Akan kami bacakan susunan acara yang pada hari ini akan kita laksanakan. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah perkenalan pengurus Forum Guru Kinerja Provinsi. Yang ketiga adalah laporan panitia penyelenggara selaku tuan rumah yang akan disampaikan oleh Bapak Sumarto nanti. Dilanjutkan dengan pandangan umum. Pandangan umum juga bisa dikatakan keluh-kesah dari Komil yang akan mewakili wilayah masing-masing. Untuk wilayah timur nanti akan diwakili oleh Bapak Tomo Genjuter. Kemudian dari selatan akan diwakili oleh Bapak Munib dari Kabupaten Malang. Kemudian dari wilayah barat akan diwakili oleh Bapak Fadilah dari Kabupaten Nganjuk. Ya, berkuasa. Kemudian yang dari utara akan diwakili oleh Bapak Sumono. Selalu berlanjutan, nanti berlanjutan dua kali. Yang ketiga, yang terakhir adalah dari wilayah tengah yang akan disampaikan oleh Bapak Sonaji. Setelah pandangan umum dari keluh kesah dari teman-teman Polri, dilanjutkan oleh sambutan Ketua Forum Guru Kinerja. Kenapa ditaruh di bawah, nanti beliau akan segera menanggapi keluh kesah tentunya. Sebagai gongnya nanti adalah sambutan dan bagi langit yang akan turun ke muka bumi, ke hati kita sebagai hati tajam. Kita nanti mohon kepada Bapak Sekretaris Umum PGRI yang nanti akan memberikan sepatah, dua patah, tiga patah, sepuluh patah, agar kita nanti bisa berbunga-bunga lebih banyak. Berikutnya adalah kesimpulan dari kesemuanya dan nanti akan ditutup oleh doa yang akan disampaikan oleh Bapak Guru. Pertama, marilah kita buka pertemuan kita, silaturahmi kita pada pagi hari ini setengah siang dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah perkenalan yang tadi dari Ibu Kota Kediri ya, demikian perkenalan untuk pengurus-pengurus Provinsi Jawa Timur. Yang pertama adalah Bapak Ketua, Bapak Badi Subadi selaku Ketua, oke. Dengan anak buahnya, Bapak Ketua, mohon maaf untuk bendahara forum karena masih umroh sehingga tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Beliau adalah Ibu Hajah Linamah dari Pasuruan. Kemudian monggo Bapak Wakil Ketua, kemudian bendahara seperti ini. Sementara bendahara dari Kota Surabaya, Ibu, monggo Bu mewakili Ibu Linamah dulu. Bu masih telepon? Iya. Oh, dari Pasuruan, monggo. Ada yang dari Pasuruan yang menggantikan Ibu Linamah sementara? Dari Pasuruan ada ya? Ada kok dari Pasuruan. Kita ini ada 14 kabupaten kota yang hadir pada saat ini. Oh, 15. Oh, ada 15. Mana 15 ini? Ada 15 kabupaten kota. Pasuruan ada? Monggo dari Pasuruan mewakili Ibu Hajah Linamah. Oh, masih repot ya. Kemudian para koordinator yang tadi saya sebutkan, monggo Bapak Kafe, Bapak Amir, Bapak Matila, Bapak Sumoko, kemudian Bapak Sonaji, monggo ya, silakan ke depan Bu, Bapak. Monggo Bapak. Monggo Ibu. Monggo di sebelah sini. Ya, ini beliau-beliau adalah koordinator wilayah dari masing-masing wilayah di Jawa Timur. Tunggu Bapak. Sini. Dari Kabupaten Nganjuk.
Sambil difoto ini sekretaris kan kita mau cek sekretaris. Iya, saya bacakan untuk wilayah timur itu ada Kabupaten Situbondo, Banyuwangi, Jember, Lumajang dan Bondowoso. Kemudian Gondrong.
15 kota yang mau ke sini hubungi Pak Andi. Nah, nanti minta berapa orang, 15 orang atau 20, 30 disiapkan tempat seperti ini dan dikoordinir. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Pak Andi adalah backgroundnya adalah seniman. Ya, di mana seniman itu kalau ada kegiatan semua bidang harus mampu. Seperti guru olahraga, guru kinerja ini jangan mengandalkan hanya guru. Mungkin ada yang usaha ternak lele, ada yang usaha pupuk. Ya, tetap jiwa kita adalah guru. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu yang pada hari ini hadir di lokasi kuliner convention. Di mana tempat convention hall-nya adalah di belakang, itu adalah gedungnya. Ini adalah salah satu kuliner yang digagas oleh Bu Risma. Ya. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih 14 kabupaten yang pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Taufik, berasal dari wilayah Tapal Kuda. Kebetulan saya di Jember. Ini kerja di SMP Jember. Sebelum saya menyampaikan aspirasi, setelah saya menangkap dari teman-teman Kabupaten Jember yang TK, SD dan SMP lebih 43 orang. Namun demikian, sebelum saya menyampaikan, setelah saya mendengarkan para sahabat melentungkan suaranya jadi dengan syair yang sangat merdu, saya mencoba menyampaikan unek-unek aspirasi saya mumpung ketemu dengan Pak Sekjen PGRI Jawa Timur. Aplaus untuk Pak Sekjen. Terima kasih Pak Wibu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini guru kinerja silaturahmi bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah bertemu dengan Pak Sekjen PGRI. Semoga Allah meridhoi. Semoga nanti, insyaallah barokah dan nafkah. 11 bulan sudah kita mengabdi, mencerdaskan anak negeri. Walau tak cair, tetap mengajar. Dilandasi dengan ikhlas dan sabar. Alhamdulillah kalau saya kayak terus bagian. Karena saya ingin berbicara. Guru kinerja selalu ceria. Tak belum mulai mau isu sampai sini mulai UMKM ini. Walau HR belum diterima, semua guru kinerja tetap semangat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat karena bertepatan dengan Maulid Nabi. Terima kasih sahabat semua bisa hadir di UMKM Bujasera untuk menyamakan hasrat dan cita-cita. Semoga kehadiran kita ini akhir guru kinerja. Semoga cair akhir guru kinerja. Terima kasih Bapak Sekjen PGRI Jawa Timur duduk bersama dengan guru kinerja. Semoga lekas jair kita semua yang tak cair takkan berpikir. Kalau cair kan tak mikir. Pada kesempatan ini dengan dinamika dan regulasi sistem pemerintahan di negeri kita sudah barang tentu ada perubahan-perubahan, yakni regulasi
TK, SD, SMP ikut kabupaten kota, sedangkan SMA, SMK, dan SLB atau pendidikan khusus dan pelayanan khusus ikut provinsi. Namun demikian, terkait dengan hal itu semua, ada ketimpangan antara kabupaten dengan provinsi. Oleh karenanya, sampai saat ini, Pak Sekjen, HR ya, belum cair, Pak. Sudah sebulan. Bisa ditanyakan ke teman-teman semua, Pak. Kemudian di masing-masing daerah kabupaten kota kebijakannya tidak sama. Mohon maaf, di saat kami meminta kepada Dinas Pendidikan, bahkan waktu itu dilakukan sosialisasi, semua teman-teman guru TK, SD, SMP yang bekerja kita kumpulkan, alhamdulillah menjelang satu minggu dari hari raya, tepatnya Jumat akan cair. Setelah ditunggu sampai saat ini tidak cair, akan tetapi tetap membeku. Jadi si Nopo, ketua forumnya seperti saya ini tiap hari, yang namanya kampung-kampung di HP itu bunyi terus sampai rusak sampai saat ini. Kemudian harapan, Pak, harapan, usulan dan rekomendasi. Yang pertama, mohon tahun 2019 HR tersebut cair dan lancar sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, baik seperti SMA, SMK maupun PKNK atau SLB. Kemudian yang kedua, mohon dapatnya HR disetarakan dengan UMR. Setuju ya? Masuk ke cerita. Di saat ada monitoring kinerja, kami sudah mengusulkan mengisi tunjangan HR guru kinerja ditingkatkan minimal setara dengan UMR di masing-masing daerah. Kalau hal ini karena kebijakan pemerintah provinsi dari Pak Gubernur pada saat ini, maka dapatnya, Pak, melalui PGRI ini, rekomendasi kami, saran kami, usulan kami, permintaan kami, penyokongan kami tetap disetarakan dengan UMR. Kalau tidak diterima, ya tidak diterima, ya alhamdulillah. Kemudian harapan, usulan dan rekomendasi yang ketiga, Bapak Sekjen, kalau bisa HR guru kinerja dikembalikan ke provinsi. Ini insya Allah dari 38 kabupaten kota, TK, SD dan SMP inginnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, diharapkan guru kinerja dimasukkan, diinjukkan ke P3K. Karena kita ini punya hak yang sama, tidak ada diskriminasi di antara kita. Ngajarin bodoh, jamin bodoh, bahkan lebih. Ya. Perjanjian kontrak kerja. Soalnya anu, Pak, ada peningkatan kesejahteraan. Barangkali itu saja, teman-teman dan sahabat semua, Bapak Sekjen, mudah-mudahan keluhan suara kami ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditindaklanjuti oleh wakil kita, penyambung suara kita, yakni Bapak Sekjen PGRI Jawa Timur. Terima kasih. Wallahu a'lam bil shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekjen PGRI Jawa Timur. Nanti saya minta contoh, ya, bagaimana kondisi yang betul-betul berjalan. Berikutnya adalah keluh kesah dari wilayah selatan yang akan disampaikan oleh Bapak Muni dari Kabupaten Malang. Monggo Bapak. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita awali dengan latin syarikum laizan lakum wa antahakum inna wa'ala sabiha. Ibu bapak yang saya hormati, anggota Gurunca Sejawa Timur yang sangat membanggakan, Bapak Sekretaris TKI Jawa Timur yang kami hormati, kami dari Kabupaten Malang mewakili rakyat belakang, nama asli Abdul Nur, dinasnya ada di SMP 23 Kepanjen Malang. Kami dari Kabupaten Malang, apa yang saya katakan Pak Taufik, wabah semua, cuma apa ya? Kami Kabupaten Malang sudah bekerja sama dengan Pengurus Bikin Sabah. Bagi kami juga masuk lah pengurusnya. Kami tahu bukan cuma pikir. Namun untuk penekanan ini adalah agar terjadi jangan bosan-bosan. Perjuangan kami, kami stop begini sampai pusat. Hanya Pak, mohon jangan disamakan. Kalau ada demo guru ada di pusat, bukan guru gereja, bukan guru gereja. Kami khawatir sekali karena ada semacam kami jadi oleh pertama guru jahat ini sudah ada wadahnya. Maka kami percaya Pak kepada BGN. Apa yang disuruh Pak Taufik, mohon dicatat, diteruskan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tadi saya minta, mari kita sembuni. Walaupun belum cair, kita sembuni. Saya mengerti cair itu belum, kemudian ada perubahan nasib, bukan saja cair satu. Setelah tetapi juga langsung dialihkan proses kita menjadi pegawai pemerintah jajaran kecil. Oleh itu mari kita pandai berdoa bersyukur agar Allah mendengar cerita kita ini. Ya. Doa orang yang didolimi sangat mutajab. Apa kita terus orang yang didolimi? Allah Allah. Hanya begini pembagian. Kami tetap percaya pada begini. Yang pikir adalah persatuan guru awal. Oleh karena itu, kami juga berpesan kepada pengurus Jawa Timur Pak Bakti dan Bukit-Bukit berkasi dengan wilayah-wilayah lain atau luar kecil. Cuman, permasalahannya satu, yang hadir ini ada dua kelompok, kelompok Jawa Timur dan kelompok Kabupaten Kota. Yang Jawa Timur Pak, no problem, cair terus Pak. Yang masalah nanti Kabupaten Kota, yang misalnya katanya Jukti dan lain sebagainya ya. Sehingga kami tidak bisa apa-apa kalau tanpa ada dorongan dari wilayah. Kalaupun kami lahir di wilayah, setelah kembali ke daerah, ojo dicolong pun. Seandainya orang dinas pendidikan Jawa Timur asli. Karena kami lahir di Jawa Timur, itu bisa ke daerah, ojo dicolong pun. Pantulah kami, demi kami, sampai gimana nasib yang akan dikelompok lain. Nah, mendengar pembicaraan Pak Bati ke Jawa Timur, saya juga heran. Sampai nanti mengibarkan, maaf Bu, ada yang jauh mati Bu. Ya weh, stop aja, gak lapor lah Bu. Dan dilapor lah, berarti akhirnya ada yang lupa. Ini padahal bukan itu maksudnya, Bu yang jauh. Dari di situ turun ke daerah, artinya menekan tolong, tolong itu. Karena di daerah itu kalau jadi bijak Pak, permasalahan beda. Kalau misalnya jawab daerah, itu jadi aku. Nah ini dikhawatirkan daerah yang bijakan, kita nggak dianggap. Saya khawatir itu Pak. Kenapa? Ada CPNS, ini yang menurut kabinet kita nggak masuk. Karena
perjuangan gini saya ini, Allah Pak sampaikan ini juga dihadirkan sampai tidak bisa sehingga ini P3K ini harapan yang terakhir pada Bapak Ibu ini harapan terakhir soal gaji 1000 tes ukurin Pak saya pun ngerti menimbang cepat tambahnya tadi saya sangat berusaha anggota kami BPK Pak 1 bulan cuma 300 bahkan dari BSMP swasta 200 Pak HR satunya dari satu rumah saya diharapkan untungnya Allah berikan ada yang sertifikasi tentunya itu. Tetapi tiap bulannya regulasi tiap bulan ini yang menjadi masalah. Maka Kabupaten Malang tetap di situ saya tahu dia orangnya berhubung. Ya, walaupun kata Pak Taufik sampai 11 bulan kami tidak menerima gaji. Itu minta Pak Bapak Taufik. Bapak Taufik kenaikan dia. Nah, terima kasih Pak Taufik supportnya pada kami. Oleh karena itu, kami dari wilayah selatan ini sangat mengharapkan satu kendaraan ini. Kami ikut ke teman-teman begini, kemarin kebetulan begini. Ya ini alangkah apa? Melihat usaha negatif, Bapak Ibu lihat ada sepenuh. Itu sangat besar. Mari kita daerah, kita support. Bikin cabang daerah, kita support. Supaya apa? Sama, selakar. Dengan negatif Jawa Timur. Itulah harapan kami. Jadi harapan kami juga pada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, kita adalah guru. Kalau kita sudah tua, ini satu Pak. Khairunnas anfa'unnas. Sebaiknya bisa bermanfaat bagi kita bermanfaat. Guru TK gak ada dulu Pak. Kalau baru bukan tiga jam. Support saya bagus ya. Kalau guru SMP, guru SMA bisa kasih jam mana-mana. Kalau guru TK Pak, tidak bisa. Apalagi guru SD. Jam waktu itu. Oh inilah yang kami merasa prihatin dengan apapun bicara-bicara ini apa ada apa ya. Mohon maaf Bapak Ibu jangan ikut-campur dengan masalah politik ya itu hak dengan menurut mohon Pak Kaki maaf guru bekerja itu jangan diikutkan dalam masalah politik walaupun kami dapat share dari pengurus PGRI itu calon-calon bisa berserah wilayah kami kan guru respon baik lah, tapi kami tidak ikut langsung karena kami khawatir bisa semangat guru tetap guru, soal pribadi monggo terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak-bapak, ibu-ibu khususnya pengurus dari Bumi Kerja Kabupaten Provinsi Jawa Timur dan Bapak Ibu PGRI Jawa Timur serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan ujaran puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan lahir dan batin sehingga bisa melaksanakan tugas kita sehari-hari dengan sempurna. Allahumma amin. Dari daerah wilayah barat, khususnya Kabupaten Nganjuk, laporan Pak, Alhamdulillah Kabupaten Nganjuk sudah cair semua Pak, mulai Januari sampai November kemarin, guys. Sampai November tanggal 17 sudah cair, Alhamdulillah Kabupaten Nganjuk. Cuma ada satu Pak dari TK swasta, yang dari swasta ini belum cair sampai saat ini. Cuman caranya SPD-nya sudah belia. Oh, SPD-nya sudah 12 bulan tinggal pencairannya. Itu laporan dari Nganjuk. Dan itu pun perjuangan sangat sangat apa krusial dari teman-teman saya ini ada yang nangis waktu ini orangnya itu waktu ketenagaan hadir demo dengan demo saya mau menyampaikan aspirasi saya dengan teman-teman dan kemudian nanti ketemu dengan ketenagaan ini nangis 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 alhamdulillah diusahakan dari kemarin ya langsung cair berapa bulan bu dulu 8 bulan ya 6 bulan langsung terus alhamdulillah setelah itu lancar cuma dengan syarat menetapkan absensi tiap bulan itu laporan dari Nganjuk terus yang kedua harapannya sebenarnya sama Pak
sama dengan Bapak Taufik dan Bapak Munir, semuanya keluh kesah yang disampaikan yang dirasakan oleh guru kinerja sama. Karena apa? Di daerah atau di tempat tugas masing-masing itu dituntut sama, Pak. Jamnya ya sama, dalam mengajarnya ya sama, tidak ada bedanya. Tempat sakit malah dilaporkan. Astagfirullah. Aduh, ini Pak terus terang nih. Oke, jadi keluh kesah dari keluar ini dituntut sama. Cuma dulu Pak, saya dari sekolah dapat, Pak. Karena dapat kelasnya dari guru kita yang cabut. Tidak ada, gitu loh. Ya, dari dulu, kalau sudah dapat dari provinsi, sudah dicabut. Nah, itu. Kalau dulu saya tiap bulan, nah, tiap tahun naik, Pak. Asalnya 200, naik 250. Jadi 300. Setelah 300 dapat guru kinerja, habis dicabut. Jadi, kemarin ya terus terang mawon, sama, Pak. Sama. Jadi, 6 bulan, selama 6 bulan itu, Masya Allah, enak, ngotot. Cari tangan sana sini, cair 6 bulan waktu bulannya, cair sekarang sore habis, Pak. Bisa lah. Ini saya lagi jadi, itu cair 6 bulan karena 6 bulan itu sudah ngutang terus, Pak. Akhirnya 6 bulan cair, dapat sekarang diambil langsung di ATM, nggak bisa 6 bulan, Pak. Langsung ke bank, Bank Jatim. Sorenya habis, Pak. Bisa. Ini sejalan seru, kerjanya dikit dan judulnya keluh kesah gitu. Keluh kesah, apa yang dirasakan kita sampaikan waktu ini. Alhamdulillah ada penampung dan mudah-mudahan penampung ini betul-betul bisa memperjuangkan kita nanti. Allahumma amin. Dan harapan kita Pak, khususnya dari Nganjuk dan semuanya yakin, itu kalau bisa dimasukkan P3K. P3K sesuai dengan uangnya pemerintah. Sekarang ini tahun politik, uang kape, ngomong kape. Kulo sampe ini dalam hati, jadi rasa murni dan dicairin dan diangkat. Wis kulo, ini kasih kulo gitu. Tapi nyatanya tidak ada usulan dari bawah, insya Allah tidak ada apa-apanya. Walaupun kita baca seram dari teman-teman, ini akan diangkat guru kinerja, akan diangkat guru kemarin, akan diangkat. Tapi kalau tidak ada usulan dari bawah, nol Pak. Buktinya Yon Sewu pemerintah sudah riset mulai Januari guru honorer akan diangkat KPMS. Alhamdulillah teman-teman saya belum datang grup guru kinerja kemarin itu tak share. Alhamdulillah amin mudah-mudahan, tapi sekarang tidak ada apa-apa. Ini Yon Sewu itu harapan sekali Nganjo insya Allah sama dengan yang lain. Ini lomba pidato lah ya, saya cukupkan sekian saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kalau salut dari Pak Munir di dalam share-nya guru kinerja itu Pak, sekarang ini kan bulan Maulid sebenarnya dibuka dengan Maulid Nabi dulu bagus. Sambil lalu memberi nanti Maulid Nabi, mudah-mudahan dapat syafaat dari Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, saya diberi kesempatan untuk yang kedua. Kalau Surabaya Pak, ketuanya tidak ada Pak. Tapi TKSD SMP Pak, belum cair sama 11 bulan. Tapi kalau SMA sama SMK, alhamdulillah lancar. Cuma bulan November ini belum, kadang ada kendala mengikuti arus. Namun dari SMA, SMK mungkin nanti akan disamakan dengan TKSD SMP persyaratannya. Tapi insya Allah sudah didok tanggal 15 November kemarin dengan UMN Kota Surabaya paling besar 3.871. Sudah saya share semua ya di grup itu, sudah itu bisa dilihat Pak golongan ini ngono. Wah itu tanya sama Pak Karwo, kita cuma tinggal menerima. Namun
di SMA dan SMK Surabaya, nanti sama Bapak, nasibnya sama dengan TK SD SMP, persyaratannya. Kenapa seperti itu? Banyak sekolahan yang muncul tapi tidak ada nomor rednya sekolahan. Banyak sekolahan muncul muridnya naik 10, laporan ini ditambahi 110. Oleh sebab itu pemerintah membuat satu apa ya, trik, sehingga nanti tidak sampai pemerintah itu ada kebocoran. Intinya seperti itu. Lama kita bertemu di forum ini, di forum ini mungkin tidak kelihatan sehingga terutama ketika merasakannya ada perpisahan antara SMP, SD sehingga dengan tingkat SMA dan SMK sehingga seakan-akan komunikasi antar forum ini putus dan alhamdulillah sekarang juga mulai kembali. Kemudian saya tidak terlalu panjang Bapak, cuma kami sebagai guru yang tingkat TK sampai SMP hanya ini mempertanyakan itu kenapa tidak kepercayaannya, apa alasannya. Karena ketika kami komunikasi di kabupaten itu selalu ditanyakan tidak ada payung hukumnya. Saya pulang balik dengan dinas itu payung hukumnya untuk dicairkan tidak bisa karena katanya maksudnya maksud karena ini bukan bantuan untuk kembali, bukan bantuan untuk kembali. Sampai sekarang masih saya 2 hari yang lalu ngetik masih ada di biro hukum, tempat hukum. Belum kita nyatakan ini apa di para sekda di tempat ini. Bahkan saya sudah dapet ke bupati ya, tapi kan belum cair. Alasannya karena bisnis baru turun. Nah, jadi jangan-jangan semua kabupaten hampir sama. Padahal sudah jelas SK gubernur kita sudah terima. Walaupun ada di grup yang sampai saat ini belum terima kopiannya. Alhamdulillah di Sumeneb bulan 3, kemudian itu bulan 2 sudah ada SK itu di tangan kita sudah. Bahkan sudah dilegalisir oleh Dinas. Cuma sampai sekarang belum daya. Nah hanya kami menginginkan apa alasan perkabupaten saya kira sama yang ditanyakan apa alasannya kok tidak cair itu enggak. Padahal uang sudah ada dan ini bukan uang kabupaten tapi ini kabupatennya. Kalau menyebut yang lain, saya kira sama tentang tindak dan sebagainya, saya kira sama. Cuma harapannya, kalau memang yang akan datang tidak bisa, ya kalau bisa tidak apa-apa, masukkan di Jawa Timur lagi. Tapi kalau tidak bisa, jangan jadikan alasan lagi, tidak ada payung hukumnya lagi. Sehingga bulan Januari atau Februari, untuk bulan sebelumnya, sudah sehingga tidak dibuat alasan-alasan itu lagi. Itu yang dapat kami sampaikan dan mohon nanti ada Pak Bambang mungkin dari yang lama atau yang baru sampai nanti kami mohon mungkin ada data lama kontak dari kabupaten yang lain kan tidak mungkin saya pergi ke dinas masing-masing kabupaten itu walaupun ditunggu di grup itu Pak Mahfud jadi koordinator Madura saja tapi apa yang mau dikomentarin kalau saya tidak kenal mereka. Makanya mohon di kabupaten di Jawa Timur mungkin ada kontak langsung satu per satu itu paling tidak satu di kabupaten kami akan menghubungi. Terima kasih. Mudah-mudahan segala upaya kita terkabulkan oleh Allah dan semoga barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Jawa Timur yang saya hormati Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, teman-teman seperjuangan yang saya hormati, langsung aja Mukodimah ikut depan. Yang pertama kami mewakili kota saya sendiri, Kota Riau, Ponorogo. Yang nomor dua Magetan, Ngawi dan sebagainya. Pertama alhamdulillah Ponorogo lancar. Dinas pendidikannya sangat luar biasa. Mencari celah-celah yang tidak melanggar hukum, alhamdulillah.
Alhamdulillah Ponorogo menurut saya Pak PGRI luar biasa, sehingga sudah cair per triwulan. Alhamdulillah. Kalau misalkan dari kabupaten ada masalah, kenapa kok ada masalah kan gitu? Ini mumpung ada ketua PGRI, mestinya nggak ada masalah. Kok Ponorogo yang lancar, yang lain juga lancar. Yang nomor dua, Nuwun Sewu ini mumpung yang Pak Sekjen, iya Bapak Sekjen ya. Mumpung yang ini ada Bapak Sekjen PGRI. Kalau kita kembali ke tahun 2005, kalau kita menengok ke belakang tahun 2005, guru kinerja itu yang usianya memenuhi syarat kabeh diangkat pegawai negeri. Nuwun Sewu Pak. Nek berhubung saiki wis tuwir-tuwir, wis rada tuwek, lek dadi pegawai negeri kira-kira yo mangkal. Lah iki negara enek ado-ado P3 kan yang syaratnya insya Allah awake dhewe masuk kabeh Pak Sekjen. Ini mohon ini, insya Allah semuanya masuk. Dibayar oleh negara, provinsi, Jawa Timur, utamanya itu masuk untuk sebagai syarat menjadi PPK. Lek negeri orang usah wis kaset. Jadi menurut saya Pak Ejen, dua saja kami dari wakil dari barat, alhamdulillah Ponorogo lancar, tidak ada masalah karena sangat terhubung tadi. Yang nomor dua kembali ke tahun 2005 itu semuanya waktu itu usianya memenuhi syarat diangkat menjadi pegawai negeri. Nah, kita sudah tidak mungkin. Nah yang mungkin adalah P3 Kanul Pak Sekjen. Soalnya tanpa ada yang perantara dari pihak-pihak yang terkait, awak-awak ini aduh kaduan. Tapi ketika yang bicara adalah sekjen, tapi yang ketika yang bicara ketuanya bersama-sama di belakangnya didukung kita semua, insya Allah tidak ada kata sulit. Saya yakin tidak ada kata sulit. Nenek semua orang itu disek. Tapi ketika orang-orang yang upase mandi, insya Allah akan kabul. Monggo bacaan Fatihah berkabul kabeh Al-Fatihah. Amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan niat suci kita demi anak-anak kita semua, demi nasib bangsa ke depan. Soalnya kita semua juga ikut mencerdaskan bangsa, khususnya anak-anak yang masih belajar. Terima kasih cukup singkat. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah serah terima jabatan dari pengurus lama Bapak Bambang Haryanto kepada pengurus baru Forum Guru Kinerja Provinsi kepada Bapak Badi Subadi dan Pak Bambang disilakan. Dokumennya monggo disiapkan. Serah terima sekaligus juga sepatah dua patah kata dari pengurus lama mengharapkan ke pengurus yang baru Pak Badi monggo. Murah meriah ulang tahunnya.
Ini Bapak Ibu, tidak hanya yang saya sampaikan, hanya untuk mungkin yang unik daripada yang unik. Ini adalah seremoni serah terima dari pengurus yang lama dengan pengurus yang baru. Karena anggarannya terlalu besar, jadi ya, kita sepakat seperti ini. Yang penting sah dan kita ikhlas berjuang. Karena dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Bapak Bambang ini adalah pejuang yang luar biasa, kemana-mana baik ke Jakarta kemana-mana memperjuangkan, mulai gaji 400.000, 710.000 sampai 1 juta. Sampai pensiun paripurna 3 tahun yang lalu. Tetapi beliaunya tetap mengembang sih kepada kita semua, kita saling tukar pikiran. Sebelum saya lanjutkan, monggo Pak, mungkin memberikan sedikit ketua-ketua yang nantinya akan saya lanjutkan untuk pandangan umum ketua yang lain. Monggo. Terima kasih. Saya menyerahkan kepada Menteri Pertahanan yang kami hormati kami ini sekretaris PDRI Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Kinerja Jawa Timur khususnya TK SMP, saya juga merasa prihatin sampai detik ini mayoritas belum merasakan titisan tubuh yang semula tahun yang lalu dirasakan titisan tubuh kecuali orang lain. Nah, dari sisi ini saya sudah pernah sebetulnya 3 tahun yang lalu, tapi saya selalu mengikuti bagaimana perjalanannya untuk bekerja. Nah, apa yang saya sampaikan sekali lagi Bapak Ibu, ada yang lama tahun tadi pernah ke Jumlah, ke kita dan sebagainya untuk memperbaiki nasib kita pada saat itu. Nah, saya hanya berpesan kepada Bapak Ibu, tadi di belakang saya menunjukkan kenapa kok seperti ini sama ini. Kalau panjenengan itu tekan bingung lagi itu percuma. Kalau mencari informasi monggo, karena jahit kanwil itu hanya pelaksana. Datangnya kemana yang membuat kebijakan bisa lancar tidaknya ke gubernuran. Kanwil itu khususnya Pak Hadi, panjenengan semua tahu Pak Hadi itu hanya pelaksana. Jadi suruh ngambil kebijakan, Pak ini kapan mulai, nggak bisa. Ya. Nah, oleh karena itu saya hanya menyarankan lebih baik ke gubernuran mencari informasi yang pasti. Syukur pada siang hari ini dihadiri oleh sekretaris PDRI, nanti akan menjelaskan jauh lebih rinci. Tahun depan itu nasib, bukan nasib saya, nasib panjenengan itu gimana, masih tetap berjalan apa sudah terseok-seok, apa sudah dibuang. Ini Bapak Ibu ya, nanti Pak Heru mungkin memberikan jalan keluar harus berbuat apa dan sebagainya. Nah, kronologisnya saya juga pernah berkata dengan Pak Haji. Sebetulnya 3 tahun yang lalu itu TK sampai SMP kan sudah mau dipotong, sudah mau diberhentikan. Tapi hasil pendekatan berjalan terus sampai sekarang, walaupun masih terseok-seok. Ini Bapak Ibu. Nah, dari sisi ini jangan putus asa, terus berjuang. Ya. Bisa anak didik itu sampai ke SMA, SMK, itu kalau tidak melalui TK, SD, SMP dari mana? Jadi peran panjenengan
luar biasa. Kenapa sekarang tidak diperhatikan? Betul payung hukum seperti itu, tapi kan bisa dilimpahkan. Pelimpahannya aja kok begitu sulitnya. Tadi saya komunikasi dengan Pak Heru, sebetulnya payung hukum tidak perlu namanya wilayahnya kebijakan sendiri. Kenapa mesti payung hukum aja? Ada payung hukumnya atau banyak nama KPK masa tidak mesti payung hukum ini. Jadi lebih jelasnya, lebih jelasnya, lebih padamnya nanti Pak Heru yang akan menyampaikan. Sedangkan untuk serah terima guru kinerja itu tidak ada urunan yuran serah terima ya. Apa yang diserah terimakan, saya mempercayai Pak Badi dan Bu Woso luar biasa berdua. Panjenengan milih Badi dan Woso. Ada pun data-data untuk apa yang disampaikan oleh Madura tadi, banyak datanya. Per wilayah kota kabupaten ada cukup guru pensiun. Biasanya lebih pensiun males, dan kedua kalau sudah SMA-SMK tidak mau. Tapi kan nanya-nanya ada. Itu Bapak Ibu. Saya rasa saya ingin sekian. Sebelum saya tutup dengan ucapan salam, saya akan meminta bukti serah terimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.